Post wedding naik daun. Sesi foto pre-wedding sudah menjadi satu kesatuan dengan persiapan pernikahan. Hampir semua pasangan melakukan sesi tersebut. Namun, tahukah kamu kalau pre-wedding ini mulai bergeser tergantikan oleh sesi foto post-wedding? Apa sih kelebihan sesi foto post-wedding ini sehingga mulai menjadi bagian dari perencanaan sebuah pernikahan? Minko di sini akan kupas lebih jauh berbagai pertimbangan pemilihan sesi foto post-wedding berikut ini. 1. Waktu yang lebih longgar. Mempersiapkan sesi foto post-wedding jauh lebih fleksibel karena pasangan sudah bersama, jadi akan lebih mudah berkomunikasi atau merencanakan apa saja yang perlu disiapkan. Selain itu, pikiran juga sudah tidak terbebani karena acara utama yaitu pernikahan telah usai. Perhatian lebih banyak terfokus untuk menyiapkan momen-momen khusus yang nantinya perlu diabadikan dalam sesi foto post-wedding ini. Karena persiapan yang lebih baik ini, tentu akan menghasilkan foto yang lebih baik juga. 2. Bebas memilih pose. Setelah mengikrarkan janji pernikahan, sepasang pengantin tentu telah sah untuk melakukan apa saja termasuk dalam hal berpose untuk foto. Jadi, kamu dan pasangan bebas mengeksplor segala pose yang berkesan romantis. Pose intim yang mungkin akan tabu jika kamu lakukan sebelum pernikahan akan terlihat romantis ketika kamu melakukannya setelah pernikahan. Selain mengambil pose romantis tanpa beban, juga ekspresi akan lebih nyata terlihat tanpa ada kesan canggung. 3. Mengabadikan momen bulan madu lebih berkualitas. Foto post-wedding ini juga bisa dipadukan dengan acara bulan madu loh, jadi dapat dilakukan bersamaan untuk persiapannya. Di samping menghemat biaya, tentu hasil foto bulan madu plus post-wedding ini akan lebih bagus dan profesional. Beberapa pasangan yang pulang berbulan madu, kadang merasa kurang seret dengan momen spesial hanya diabadikan menggunakan kamera ponsel. Dengan menggabungkan post-wedding ini dengan bulan madu, momen bulan madu kamu akan terasa lebih spesial. 4. Tadi beberapa kelebihan post-wedding yang bisa kamu pertimbangkan. Jangan lupa untuk memilih vendor foto yang berkualitas agar hasil foto post-wedding kamu semakin menarik. Selamat mencoba